karena GERD sering banget masuk rumah sakit sampai dokternya udah hafal, makan mie terus ya, makan sambal terus ya, besok-besok kayak gini aja terus setiap hari. Namaku Michelle Ariandi, pernah juga yang sampai udah ngerasain sebenarnya perutnya tuh nggak enak pas mau bangun dari kasur, jatuh di malam itu tuh udah kayak ya udah deh Tuhan, terserah deh mau gimana, karena itu bener-bener sesakit itu. Misalnya GERD-nya lagi kambuh, aku harus selalu minum obat, karena kalau misalnya aku nggak minum obat, untuk tiduran aja tuh nggak bisa. Nemu foto itu pertama lagi scrolling Instagram, dibilangnya kan manfaatnya tuh bagus buat GERD dan segala macam, jadi dicoba. Kalau GERD-nya udah mulai mau kambuh nih, langsung seduh foto, minum, itu pasti aman banget tuh perutnya. Nggak terlalu ngerasa perutnya panas dan kayak pengen muntah tuh nggak sama sekali sih. Untuk BAB-nya itu jadi bisa mengeluarkan itu tuh dengan lega tanpa mules yang parah banget. Wow, ternyata ada ya minuman yang bisa jadi obat untuk permasalahan-permasalahan yang ada di tubuh saya ini. Badannya lebih sehat dan lebih enak aja gitu. Harapan buat diriku sendiri, semoga GERD-nya nggak sering-sering kambuh. Lebih bisa ngejaga kesehatan aja sih.